Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara menyimpan foto yang dikirim teman kalian melalui inbox di Instagram, alias download foto yang udah dikirim teman kalian dari Instagram, guys. Nah, langsung aja ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah ini, guys. Nah, setelah itu kalian buka Instagram kalian, guys. Nah, setelah itu kalian buka kotak masuknya atau pesan masuknya yang ada di pojok kanan atas ini, guys. Nah, ini dia, guys. Temen Ko Tutorial udah ngirimin foto. Nah, gimana caranya kita menyimpan foto-foto ini ke HP kita? Caranya mudah sekali. Kalian tinggal tekan tahan atau kalian tekan lama. Kemudian kalian pilih menu yang bagian bawah ini, guys, yang lainnya ini, guys. Nah, setelah itu kalian simpan. Secara otomatis foto yang udah kalian tekan tahan simpan tadi udah tersimpan di HP kalian. Nah, sekarang kita cek. Nah, sekarang kita coba lihat di galeri, guys, di bagian foto. Nah, tadi Ko Tutorial udah simpan foto yang dikirim oleh teman Ko Tutorial, yaitu berisikan foto tentang makanan, ya, guys, ya. Nah, ini dia fotonya. Nah, jadi caranya semudah itu, guys. Kalian tinggal klik tahan pada bagian foto yang ingin kalian simpan yang udah dikirimkan teman kalian melalui Instagram dengan tekan tahan, kemudian pilih lainnya, terus kemudian kalian pilih simpan, guys. Nah, gitu, guys, caranya, guys. Mudah kan? Sampai sini dulu videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau ada request yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti Ko Tutorial bakalan jawab atau mungkin bahkan membuatkan videonya untuk kalian. Nah, sampai jumpa di next video. Bye-bye.